Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rian Channel. Kali ini aku mau mereview dan cara penggunaan separator LCD, alat untuk memisahkan LCD dengan touchscreen atau kaca depannya. Kita gunakan alat seperti ini. Oke, di depan aku ada contoh separator merek Kodi. Di sini ada Kodi 2-in-1 vacuum separator mesin, yang artinya separator untuk memisahkan LCD. Nah, seperti ini wujudnya merek Kodi. Ini harga barunya sekitaran 1,3. Kemarin saya cek di Bukalapak 1,3. Dulu aku belinya waktu pertama keluar 1,5-an ya. 1,5 juta. Oke. Bahkan sekarang ada yang harganya 500-600 ya untuk rivalnya. Merek-merek biasa. Kenapa separator LCD ini sangat mahal? Dari kualitasnya, dari mesin, vakum, elemen, dan body. Full materialnya dari besi dan aluminium. Dan ini sangat berat ya. Bobotnya sekitar 2 kilo lebih. Sangat berat ya. Jadi aman, tidak gampang goyang-goyang. Dan di sini ada tombol S1 dan S2. Ini fungsinya untuk mengaktifkan vakum, S1 untuk mengaktifkan vakum bagian tengah ya. Ini untuk ukuran LCD 4 in sampai 6 in. Yang ini yang bagian tengah. Dan untuk tombol S2 ini untuk mengaktifkan vakum yang bagian luar. Ini dikhususkan untuk tablet ukuran 7 sampai 10 in. Bisa tablet atau iPad ya. Sini. Tinggal kita klik. Kita hidupkan ya. Ini ada tombol power. Nah, sudah nyala ya. Di sini tertera suhu 39 derajat. Kelihatan 39 derajat. Kalau kita menentukan suhu di mana kita inginkan, kita tinggal menambah atau mengurangi. Sini kelihatan tak fokus ya, menambah atau mengurangi. Caranya kita klik set. Nah, dia klik kedip, bisa kita tambah. Idealnya untuk pelepasan LCD itu antara 70 atau 75. Oke, kita set di angka 75 ya. Tinggal kita klik. Nah, kalau kita mau ganti yang nambah yang sebelahnya, kita set lagi 75 ya. Nah, di sini 75. Dia akan otomatis berhenti pada suhu 75 derajat. Tidak bisa naik lagi kalau kita sudah set ini. Oke, kalau sudah set 75, tinggal kita enter. Nah, di sini tertera suhu naik di suhu elemen ya. Di 42, masih 40 lagi kita bisa nunggu. Oke. Dan untuk kalau sudah benar-benar sudah panas, di angka kita sesuaikan di angka 75, kita bisa taruh ini ya. Nah, ini sangat kuat ini tekannya. Tinggal kita klik. Nah,
sudah tidak goyang, benar-benar aman. Oke, ini fungsinya, tinggal kita lepas saja LCD. Dia sudah naik di 44 derajat ini susah. Sudah anget-anget gimana ya? Oke. Oke. Cukup sekian dulu. Aku rasa sudah paham ya. Bentuk dari vakum kode. Oh ya, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ya. Dan jangan lupa klik juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan like bila video ini bermanfaat. Share kepada teman-teman agar video ini berguna ya. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak komentar. Komentar bagus, komentar jelek, terserah. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.